Iya, pulang ah, mabar FF enak kali nih. Eh, tolongin. Oh iya. Bener bang, kita semua selamat. Ayo keluar bang. Hah? Tunggu pesawat. Hah? Monyet. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Hai, panelis Yus, welcome back to my channel. Kali ini aku mau ngeriak animasi kartun yang podcast season 4. Buat kalian yang sudah mampir, jangan lupa di like dulu ya. Langsung saja kita lihat videonya. 1, 2, 3, 4. Mau kayak lu jontor. Sepi biadab, sepi biadab. Aku akan menyelamatkanmu. Jurus ninja, lari cepat. Yai. Main nyelam aja, kau kan gak bisa berenang bang. Aku lempar. Alamak, ngerepotin aja kau bang. Kamu kan gak bisa berenang juga pun. Kalian pada ngapain sih? Pada gak bisa berenang, sosokan lompat nyebur pada. Baiklah, melihat mereka bertiga dalam bahaya, aku harus berubah. Sazam! Aku sudah berubah, mereka bertiga sedang dalam bahaya. Hop, hiya. Pulang ah, mabar FF enak kali ini. Eh, tolongin! Oh iya! Udah dibela-belain berubah malah pulang lo. Aku hanya bercanda. Tapi kalau gak ditimpuk batu, pulang beneran sih tadi. Sudah, buruan, itu tolongin. Baik. Tolongin, kek. Tenang kawan, penderitaan kalian akan segera berakhir. Kalian akan terselamatkan. Kenapa? Ya udah buruan, selamatin sekarang dong yang dulu. Petir. Kamu siapa? Aku Sazam. Aku harus pulang ke bengkel dan mengambil alat teknologiku. Alah, dan Peko. Wah, kita selamat. Hampir aja aku jadi makan kuda laut. Itu danau nggak ada kuda laut, bodoh. Adanya apa? Ya kuda danau. Itu juga nggak ada. Yang terpenting sekarang kita semua selamat. Bener bang, kita semua selamat. Ayo keluar bang. Hah? Ya, mana put monyet? Ketinggalan di sini nih, lagi dicemilin ikan. Ah, udah biarin aja. Lanjut lagi yuk podcastnya. Skui. Ini tolongin dulu. Bisa berenang bang? Bisa sih, tapi lagi mager. Oh, lagi nganggur apa gimana nih? Waktunya luang banget. Datang-datang ngajakin gue ngobrol. Abis nganterin anak udah, sekolah. Podcast sama sekolah ikan. Dimana? Dia sudah satu mah. Oh, anak-anak saya kalau nggak dianterin nggak mau sekolah. Capek saya tiap hari nganterin anak-anak sekolah. Anaknya berapa? Ya tugasnya mah. Lo buset banyak bener. Warga sekelurahan itu agak jebol apa tuh rahim? Lah ikan kan emang begini bang. Tetangga saya malah anaknya 1.800. Buju buset. Anak 1.800. Tambahin 200 lagi bisa buat bayar parkir mobil itu. 2.000 ya? Lah iya. 2.000. Nih abang habis nganterin anak sekolah nggak ada kesibukan lain apa? Nggak ada bang, gabut aja sih bang. Ya paling berenang muter-muter sini sampai maghrib. Ini kebetulan abang ya, lagi ya, di sini. Ya itu ikan yang mau ngapain bang? Oh, muter-muter doang. Lama jadi ikan. Dari lahir bang, abang sendiri udah lama jadi ikan. Gue manusia bukan ikan. Lah emang manusia bisa napas di air? Ya nggak bisa. Lah kenapa abang nggak buru-buru ke permukaan? Lu sih dari tadi ngajakin ngobrol. Bawa ke darat, bawa ke darat. Pingsan lagi nih orang. Mau gua kasih napas buatan, mulut gua bau amis. Bodo amat lah, yang penting nolongin nyawa. Perkara bau amis, ntar digosok jeruk nipis juga hilang. Ah, dia udah sadar. Gantin gua nih yang gak bisa napas di darat. Aku penasaran sebenarnya dia ini apa sih? Masa kau nggak tahu dia Belang? Aku nggak pernah nonton TV. Semua waktu kenapa? Aku tentunya aku apa Belang? Alat-alat canggih. Kalau dilihat begini emang dia kayak bocah biasa. Tapi sebenarnya dia bukan sembarang bocah. Ayo berubah. Apa tuh? Sazam. Oh iya kan dia. Sazam. Kalau udah berubah gini kelebihan dia banyak nih. Kasih tahu Nyet. Kelebihan dia nih bisa terbang. Iya. Bisa ngeluarin jurus petir. Kuat kayak Superman. Barang masih mulus, minim dusbook sama charger 30.000 nih kalau mau. Ngapa gue jual? Mana jadi promosi jualan? Lo buat ngecas laptop juga bisa, bang. Ngapa gue lu buat ngecas laptop? Aduh, cabutnya. Kentut aja, ntar lepas sendiri. Oh, iya. Apa kamu bisa terbang? Aku bisa terbang dengan mudah. Dia bisa terbang, Nyetpul. Dia bisa terbang. Dia keren. Man, he's so cool, man. Oh my god. Aku ingin melihat apa kau bisa terbang. Terbang itu sangat mudah bagiku, kawan.
Lihatlah, wahai pemuda. Ambil HP-mu dan rekamlah. Apa kau bisa terbang lebih tinggi? Lebih tinggi lagi? Oke. Tinggi lagi? Bukan bos kalau. Ya, iya, lama-lama. Lama-lama ke ini deh. Oh, diam di situ. Keluar angkasa. Tunggu sebentar. Tunggu apa? Tunggu pesawat? Hah? Aduh. Upload TikTok dapat FYP nih kita. Tetap. Tetap. Itu dia tadi patuanya monyet dan sepul mau sok-sokan bantuin Bang Pot tiba-tiba mau menyelamatkan Bang Pot yang tenggelam, tapi mereka kan tidak bisa berenang, jadilah mereka tenggelam semuanya. Ditolonginlah sistem. Tapi ujung-ujungnya dia ikut tenggelam juga. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, and share. Bye-bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.